Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Jadi kita hiking 1,5 km guys. About 1 jam. Tapi karena kita sering berhenti foto-foto, ya bisa-bisa 2 jam. Setiap ada yang bagus, semuanya everywhere itu so beautiful, wonderful place, subhanallah. Jadi berhenti foto lagi, berhenti foto lagi, berhenti foto lagi, foto aja guys. Aduh, di belakang sibuk amat sih, di belakang. Di belakang sibuk banget sih. Oh my gosh. Oh my gosh. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Eh guys, tahu nggak? Tadi ada orang pakai drone. Itu langsung itu pegawai, ada petugasnya satu langsung nanya kita. Kamu katanya, kalian ngelihat nggak ada orang pakai drone? Oh, sebelah sana katanya. Loh, kata saya, emangnya nggak boleh ya pakai drone? Kirain saya yang pakai karena kelihatan kaya. Enggak, katanya. Di sini illegal, soalnya ini kan National Park. Terus takutnya dia mengganggu kepenerbangan, katanya. Gitu. Bisa, dendanya 25.000 guys. Udah kita niatan mau beli drone. Kalau camping next time lagi, jadi diurungkan niatnya. Takut kena $25.000 buat apa? Aduh, drone-nya dapat 5. Bisa-bisa $25.000 itu saya buat beli tanah 1 hektar itu ya. 5 lebih lah. 300 juta. 25 drone. Tahunya nggak boleh, guys. Kalau di Indonesia boleh ya, bebas ya. Sekarang kerasa panas. Tadi dingin banget di bawah, ya ampun. Sekarang cucok. Udah agak panas. Look here guys. Oh my god. Di belakang kita ini. Subhanallah, Allah menciptakan ini ya, Tuhan ini menciptakan such a wonderful place.
Jadi guys, di belakang ini adalah Stewart Canyon-nya. Sebenarnya jauh guys, kayak gitu bagus banget. Cuman karena di sini sepi ya, terus banyak banget peringatan beruang-beruang gitu. Jadi kita memutuskan untuk turun aja demi keselamatan kita semua. Jadi kita memutuskan untuk balik lagi ke bawah kita. Ngeri di sini nggak ada orang, sepi, ada sih satu dua gitu. Atut. Katanya burung mau datang. Orang dua nih mas. Kata Zul. Mas orang dua nih mas. Wih orang dua nih mas. Bali. Nah, guys. Nah, di sini baru delega. Wah, kayak burung, Mbak. Itu aja gimana. Nah, jadi guys, di belakangku itu ntar dulu. Enggak begitu kelihatan. Tinggi banget ya itunya pagarnya. Awas, Nak. Nah, Stewart Canyon itu, guys. Noh, di belakang kita itu loh. Itu katanya berkilo-kilo. Itu berkilo-kilo, jadi aduh takut sekali tadi saya kita ini. Jadi kita memutuskan untuk balik lagi ke bawah, kita mau pindah spot. Jadi anaknya dipencet mungkin, kok menangis-nangis. Okay guys, thank for watching my video. See you nanti di Lake Louise ya. Okay, ini mungkin 1 jam lagi kita bakal ke Lake Louise. Kita turun ke bawah istirahat dulu, baru kita ke Lake Louise ya. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan tekan tombol tekan loncengnya. Biar ada pemberitahuan dari saya kalau saya lagi upload video baru. Oke. Makasih. Guys, kita dari Stewart Canyon turun terus berhenti dulu di Lake Minnewanka minum makan karena lapar sekali. So. Senangnya guys, kita bisa makan minum di lake yang sangat jernih sekali. Ya Allah subhanallah. Sumpah lo guys, jernih. Gak ada kotoran. Iya.
Enggak, sepatunya coba liatin. Kotornya minta ampun. Karena berdebu kan. Halo tupai. Ah, dia pengen makan juga. Pengen dia si tupai. Enggak boleh. Enggak boleh dikasih makanan loh. Didenda guys. Kalau ngasih makanan didenda di sini. Karena makanannya manusia. Karena makanan manusia itu bisa membunuh. Enggak cocok. Hewan. Manusia.